Cuy, jadi kan gue cari teman gue nih. Gue bingung, teman gue malah tidur anjirnya. Minta dibangunin dia. Mungkin dia kecapean kerja, jadi saya akan membangunkannya secara paksa. Beda, bukan MMO kan gue. Masih nge-vlog ya? Nge-vlog. Kok makin pendek? Jadi cuy, setelah tadi saya keliling kota mencari kafe untuk melakukan kolaborasi, anjir kolaborasi. Jadi untuk melakukan kolaborasi gitu, cari kafe yang ada wifi-nya, yang sepi, yang sejuk gitu ya kan. Gak taunya setelah nyampe dan gua dapet, ternyata gua lupa bawa headset. Kurang ajar. Jarak tempuh dari rumah, dari desa gua ya, dari desa gua tuh sekitar 18 kilo anjir. Bukan deket anjir, bukan deket lagi. Ini udah jauh kelewat jauh. Agak pikunnya aku. Jadi saya tidak akan mencari kafe di sini, tapi mencari kafe di desa aja. Berarti nanti gua balik terus ngambil headset dan cari kafe gitu. Sungguh menyebalkan. Yang bikin susah itu bukan kolapnya ya, tapi gua sendiri kenapa pikun anjir. Dan sekarang gua ini lagi duduk bukan karena malu ya, bukan karena malu mau nge-vlog, tapi memang lagi istirahat duduk capek anjir lah. Keliling kota cuy, cari kafe yang ada wifi-nya, yang damai gitu. Tiba-tiba setelah nyampe malah ketinggalan headset-nya gitu. Jadinya gue main doang gitu anjir. Main doang di kota Jember ini. Dan gue sekarang ada di ini, di apa sih? UNEJ. Tahu UNEJ kan? Kalau kalian orang Jember, kalian pasti tahu UNEJ. Tapi kalau nggak tahu, UNES itu Universitas Jember. Kalau yang nggak tahu ya, tapi kalau yang tahu, lihat sampai muka saya hitam dan saya curiga setelah saya buka masker. Ini muka saya bergaris anjing. Shit man, sungguh meresahkan. Sudah, saya jadi pengen keliling Universitas Jember ini. Soalnya ini publik sih, terbuka untuk siapapun boleh masuk. Yang penting nggak masuk ke pelajarannya gitu. Yaudahlah yuk. Patungnya guys. Ini yang biasanya saya lihat tapi tidak bisa saya sentuh, seperti dia. Yang bisa saya lihat tapi tidak bisa saya sentuh dan tidak bisa saya miliki. Wadaw. Keliling dulu cuy. Asal kalian tahu saya ke Jember naik apa. Saya ke Jember naik ontel anjing. Makanya saya bilang capek jauh anjir lah. Saya ada di lapangannya cuy. Apakah kalian ingin melihat lapangan UNEJ? Sangat lebar, seperti stadion. Iya, seperti stadion. Iya, seperti stadion. Coba lihat. Sangat luas. Sangat lebar. Kalau lo datang aslinya ya, ini kelihatan jauh banget. Tapi kalau di kamera kayak agak jauh anjir. Di lapangan ada jalan rahasia, entah itu buntu atau rahasia, atau hanya rumah orang nih. Dan di sini ada jalan lagi menuju sebuah gedung. Gak tahu itu gedung apa. Ini namanya Rusunawa Putra gedungnya. Apa gedungnya ya? Iya, gedungnya kayaknya. Gak jadi masuk lah. Takut ada mengajar-ngajar gitu. Takutnya gue ditanya disuruh masuk lagi anjir. Kan gak lucu gitu anjir lah. Kita keliling lagi aja cuy, menikmati lagi mencari apa aja yang ada di UNEJ itu, biar kalian tidak penasaran apa saja yang ada di dalamnya. Wadaw, sangat perfect. Oke, let's go anjir. Lebar beda dan gua berakhir di sini anjir.
bukan berakhir ya, maksudnya wow, tempatnya lumayan mantap cuy. Masuk dah ya, masuk aja lah. Ini pos gua sambil ini keliling tempat ini, naik hotel cuy. Kita keliling UNES malah ke tempat yang seperti ini. Fakultas. Fakultas apa ini anjir? Sungguh meresahkan. Berakhir di manakah ini? Sungguh tidak bisa dikontrol, guys. Jadi kita berakhir di sini, cuy. SMA Negeri 2 Jember. Dan ini kayaknya pintu keluar. Sungguh menit yang menegangkan. Ada kursi. Apa itu? Ini buang sampah. Ini kursi. Wow, mantap sekali. Dan sepertinya tidak memungkinkan untuk saya pergi ke tempat sampah yang tadi. Ini gua duduk aja lah anjir. Dan ternyata di sini banyak nyamuk anjir. Ini BTW gua tempat duduknya jadi kayak cuman gini anjir. Ini creepy banget anjir. Kalau malam-malam kayaknya aneh sih duduk di sini. Lagian juga siapa yang naruh kedudukan di sini? Oh my god, ini tinggi banget anjir. So gila. Jadi cuy, gue gak tahu berapa banyak gedung yang ada di sini, tapi yang pasti gue menyangka ini gedungnya sekitar 20-an lebih kalau nggak salah ya. Iya kayaknya 20-an lebih. Apalagi fakultasnya banyak anjir. Pasti 20-an lebih lah. Mana gedung pendukung, gedung utama ya kan gitu kan. Dan yang pasti lagi gue mau istirahat lagi. Capek anjir. Muter-muter sini apa enggak jauh? Jauh banget anjir. Terus tadi tuh cuy, saya kan ini keliling di UNED ini gitu ya kan. Gila tahu lagi kan. Terus di UNED ini banyak banget cabang atau jalan yang bercabang itu. Itu banyak banget. Banyak banget sampai gua bingung mau lewat yang mana itu. Soalnya banyak kebanyakan anjir. Bercabang ini sampai 4, kadang 3, 4. Gak ada yang 2 anjir. Gila. Dan gua mau pilih jalur yang mana buat mengawali gitu ya kan. Mengawali review lagi. Apa sih? Tur universitas. Apa ya enaknya anjir? Masa tur bukan room tour anjir. Ini bukan room. Ini kayak review ya. Apa sih? Gak tau lah pokoknya kayak gitu anjir. Pokoknya gua mau mengawali videonya gitu ya kan. Mau mengawali vlognya itu dari gedung yang paling belakang gitu niat gua cuy. Tapi malah gak ada gedung paling belakang. Semua jalannya muter-muter, gak ada akhir gitu. Yang ada akhir itu jalan buntu aja. Parah. Jadi gua bingung mau kemana tadi. Dan berakhir di pintu masuk. Ya, inilah Universitas Jember. Tadi kalau jurusannya itu banyak banget, lengkap banget. Kayaknya di sini semuanya ada deh. Soalnya ini negeri lagi. Iya kan? Iya, Universitas Negeri Jember UNES. Iya, makanya dinamakan UNES karena Universitas Negeri Jember. Kalau gak ada negerinya pasti Universitas UNJ.
Jadi kayak anjir. Dan karena gue capek, jadi gue mau istirahat dulu. Jadi gue sekalian mau makan, santap sahur. Anjir, santap sahur. Gue kagak puasa anjir sekarang. Ini bekal dari mama tercinta, mama tercinta. Ya, dan bawa air. Kenapa bawa air? Kenapa gak beli gitu anjir? Ini airnya meresahkan, soalnya botolnya is, oh gak apa-apa lah. Nanti kalau kena brand, gue juga anjir kena. Jadi ini botolnya, jadi ini botolnya seperti ini, dan isinya air putih. Wow, sangat amazing. Ngapain saya bawa air seperti ini? Dan sepertinya gue lebih baik beli, karena airnya sedikit meresahkan, warnanya kuning cuy. Wow, sedikit meresahkan. Ini buang aja lanjut airnya, beli aja lah nanti ya. Soalnya di sini banyak apa sih, minimarket sih. Jadinya nggak susah mencari makanan atau minuman yang ada di sini saat kalian lapar. Jadi kalau kalian mau kuliah di UNED, tinggal keluar UNED, banyak banget pedagang minimarket dan segala macam jenis di luar UNED. Jadi gue mau makan dulu, setelah ini gue entah keliling dulu atau sekitar luar gitu ya, atau langsung pulang aja ya, apa kata nanti lah. Jadi saya istirahat dulu, tunggu sebentar ya. Sudah cuy, akhirnya selesai, dan saya mau cari minum pedas anjir. Jadi kalau gue istirahat bukan capek ya, tapi lapar atau haus, minum lagi. Ah shit man, pedes. Saya mau cari minimarket, tunggu sebentar. Oke, ya ternyata saya memilih untuk pulang guys, karena capek, dan sekarang saya di toko. Jadi mungkin segini saja buat vlog hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti vlog hari ini, mengikuti, melihat cuy, karena dari HP melihat ya, melihat vlog ini, video ini, ke mungkin bisa bermanfaat ya, atau mungkin gak jelas buat kalian, tapi semoga bermanfaat. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga kalian suka dengan video ini. Jadi kalau kalian suka seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jadi terakhir, see you next time. Buat Tar, peace over again.